بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة selanjutnya وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا Wagadzalika makkanna ayat 21 dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya ya berkata kepada istrinya berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ke ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. rahimakumullah, Ini asyik ini. Ya, saya mau ngajak semuanya untuk merenung sampai di sini. Fase pertama Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Itu gak enak. Fase yang kedua dikeluarkan dari sumur, tapi yang mengeluarkan orang jahat dijual jadi budak nggak enak. Fase yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh menteri. Yang beli ternyata menteri, kemudian dibawa pulang ke istana. Ya dibawa pulang ke istana, kemudian diserahkan kepada istrinya menteri tersebut sembari berkata kasih pelayanan yang baik, kasih tempat yang baik. Ini bisa jadi anak angkat kita, ternyata menteri tersebut tidak punya anak karena uh, dia punya kekurangan ya dia punya kekurangan secara biologis sehingga karena dia punya kekurangan istrinya tidak bisa mengandung tidak bisa hamil maka begitu lihat ada anak umur 12 tahun kok ganteng menyenangkan senang jatuh cinta dibeli dengan segera dibawa pulang dan ngomong sama istrinya ini biar melayani kita atau kita jadikan anak, tapi kasih pelayanan yang yang bagus, pelayanan yang bagus. Ikhwani rahimakumullah. Lihatlah e, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mau memindahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari desa menuju istana. Dari desa menuju istana. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam berjuang masuk istana, butuh waktu yang panjang dari desa mau masuk istana, ini kalau pakai jalur resmi, panjang waktunya. Entah kuliah dulu, kalau sekarang mungkin buat partai dulu, ya. Jadi calon legislatif dulu, panjang kisahnya. Ya kisahnya pan, panjang. Tapi kalau Allah yang yang bergerak, selesai. Kun, faya kun. Ya tapi caranya Allah itu indah, asal kita itu khusnudhan para sangka baik. Caranya Allah itu luar, luar biasa. Ini Yusuf harus masuk istana, Yusuf harus jadi menteri. Ya, tapi orang desa nggak punya kenalan di istana, nggak punya kerabat di istana, nggak ada apa pendidikan tentang politik, nggak ada ini, sama sekali nggak ada. Gimana caranya dari apa Palestina bisa ke Mesir? Dari Kanaan di Palestina bisa ke ke Mesir. Caranya gimana? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatur, ya mengatur caranya dengan dibuang di sumur, diambil oleh musafir lalu yang enggak baik, dijual sebagai budak, dibeli oleh menteri, masuk istana. Tahap awal selesai. Dah jadi istana. Makanya Allah kemudian ngomong. Ya setelah di istana, Allah mengatakan, mengatakan wa kadzalika Yusuf. Wa kadzalika li Yusufa fil arut. dan demikianlah uh, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Makanah itu artinya tamkin, menempatkan. Beginilah cara kami menempatkan Nabi Yusuf dengan kedudukan yang besar yang baik di Mesir, caranya begini. Makanah kami yang menempatkan ini. Jadi bukan Nabi Yusuf uh, dibuang, bukan Nabi Yusuf kemudian dijual, bukan kami yang merekayasa semua itu untuk Yusuf agar mendapatkan sebuah kebaikan. Untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajarannya adalah jangan tergesa-gesa menghakimi ya, episode hidupmu dengan kalimat celaka saya. Terpuruk saya. Wah, hancur saya. Jangan. Tapi belajarlah untuk berkata kepada dirimu ketika menghadapi yang gak enak, gak enak. Mungkin ini cara Allah untuk mengangkat derajat saya. Mungkin. Mungkin ini rencana Allah untuk menjadikan saya lebih hebat. Oh uh, saya dipecat. Oh mungkin Allah mau jadikan saya bos. Memang saya nggak layak jadi pelayan. Nggak saya nggak layak jadi karyawan. Saya layaknya jadi bos nih. Saya harus dipecat dulu nih. Harus dipecat dulu. Kok kemudian uh, apa namanya dijauhkan dari teman-teman? Oh mungkin Allah akan kirimkan saya teman-teman yang jauh lebih baik ini. Yang jauh lebih lebih hebat ini. Ada rencana Allah yang besar nih. Rencana Allah yang baik ini. Larinya ke Allah. Ya larinya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan di sini dan kami akan mengajarkan kepadanya tawil takwil mimpi ya bagaimana nanti Yusuf bisa menakwilkan mimpi akan kami ajarkan di mana ya di istana itu dengan nanti akhirnya ada proses berikutnya masuk penjara proses berikutnya masuk penjara tapi harus tinggal di istana dulu untuk masuk penjara kemudian nanti jadi menteri jadi menteri bukan gara-gara tinggal di istana ternyata jadi menteri setelah tadinya hidup di penjara. Di penjara, keluar, akhirnya jadi menteri. Nanti, sabar. Itu kisah masih nanti. Ini baru episode 2. Jangan tergesa-gesa pengen hatam. Ya, eh, jangan tergesa-gesa pengen, pengen hatam. <coughs> Cuman disebut di ayat uh, yang ke-21 ini. <tuh> Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Ya Ikhwani rahimakumullah. Ini Allah yang ngomong loh. Allah yang ngomong untuk kita semua ini. Ini bukan untuk Nabi Yusuf, bukan untuk saudaranya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semuanya. Wallahu ghalibun. Dan uh, Allah berkuasa terhadap urusannya. Ini terjemahannya nggak enak kalau dibilang Allah berkuasa terhadap urusannya. Wallahu ghalibun ala amrih. Artinya kalau Allah udah punya pengen, itu nggak mungkin bisa dikalahkan. Paham nggak kira-kira ini? Allah kalau udah punya mau, nggak bisa dikalahkan. Allah mau Yusuf jadi menteri. Dah bentuknya prosesnya apapun tetap jadi menteri. Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Allah mau Nabi Yusuf jadi mulia. Walaupun kejadiannya model apapun, Nabi Yusuf akan akan mulia. Dikatakan di Al-Quran, Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Nah, ini ada rahasia. Makanya kita kalau mau sukses itu ya, ngetoknya ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah kalau udah Allahnya iya, walaupun wujudnya kita sekarang seperti apapun, kalau Allah udah mau, nggak mungkin bisa dikalahkan. Logika tuh nggak bisa membendung kemauannya Allah. Hukum tuh akan dirubah, ya dirubah oleh kemauannya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kita keluar dikit ya, Buat contoh saja biar lebih jelas. Dibakar. Coba saat itu solusinya apa? Kalau Anda jadi temannya Nabi Ibrahim, salah satu teman Nabi Ibrahim AS adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dengan pangkat malaikat yang tertinggi saja ketika lihat kenyataan itu, was-was loh. Was-was sampai datangi Malaikat Jibril, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu minta tolong sama Allah. Ini mau dibakar, tinggal dilempar masuk ini apinya, burung terbang di atas satu kilo setengah terpanggang terpanggang mati ini. Celaka nanti kalau nggak minta tolong sama Allah, kamu akan celaka akan meninggal. Karena sayang Nabi uh, Malaikat Jibril sayang pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengen Nabi Ibrahim selamat. Tapi Nabi Ibrahim cuma ngomong ilmu hobi hali kafani suali. Allah ngerti kok saya. Udah saya yakin saya percaya sama Allah. Jangan kamu tiru loh ya. Ini Nabi Ibrahim makom nggak sama. Ini Nabi Ibrahim ya makom nggak sama dengan kita. Dilemparkan. Kira-kira Malaikat Jibril punya solusi enggak? Ditiup enggak boleh. Kirim hujan enggak boleh. Diselamatkan enggak mau. Ini solusinya apa nih? Solusinya apa? Tapi kalau bilang Allah udah bilang dia selamat, ya dia selamat, dia selamat. Solusinya bagaimana? Ya Allah yang ngatur. Ternyata solusinya Allah Ta'ala enggak masuk akal api tetap membakar semuanya. Apinya yang diajak bicara sama Allah Ta'ala. Ya narukuni bardaw wa ala Ibrahim. Eh ya, api. Ya. Yang lain dibakar. Ibrahim selamat loh ya. Ibrahimnya selamat. Yang lain kamu bakar. Ibrahimnya selamat. Bardan wa salaman. Dan jadikan sejuk buat Ibrahim. Yang nyaman. Ibrahim mau tinggal di situ. Buat nyaman ya. Jangan dibakar. Kasih AC. Yang dingin yang enak ini. Buat Ibrahim. Yang lain bakar semuanya. Masya Allah. Apinya diajak ngomong berubah itu eh, lautan api menjadi udara yang menyegarkan dan menyenangkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Allah lakukan kepada Ambiya wal Mursalin dan Aulia wal Salihin dan orang-orang yang iman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ditekankan, solusi Allah berikan gak masuk akal buat orang yang percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam. Masuklah ke dalam istana. Terus tinggal di situ umur 12 tahun, anak muda lucu, ganteng. Nah, sementara istrinya pembesar Mesir ini cantik jelita namanya Zulekho. Ya waktu masih kecil, ambilkan kopi, ambilkan makan, ya lucu. Oh lucu, ya seneng masih biasa, masih kecil. Begitu masuk ayat yang ke-22, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكَذَلِكَ muhsinin Maka masuklah Nabi Yusuf alaihissalam sampai usia yang cukup dewasa. Ya, usia cukup dewasa Allah Ta'ala katakan dan kami ajarkan kepadanya hukmah wa ilma. Yaitu hikmah dan il, ilmu. Allah ajarkan hikmah dan ilmu. Nah, ini yang mau saya ajak semuanya merenung. Ganteng, pinter, bijak. Lengkap lah itu. Belum. Kurang satu. Kaya. Ganteng, pinter, bijak. Cuman kurang satu. Kayanya belum dapat. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam gantengnya sudah pol. Pinternya Allah yang ngajari. Ilman. Bijaknya Allah yang ngajari. Hikmah. Ganteng, pinter, bijak. Cuman kurang satu. Masih sebagai pelayan. Dereng sugih mas. Belum kaya. Nah, kenapa nggak jadi kaya dulu? Eh, ini akan menjadi kisah yang, yang indah di sini. Ada ganteng, pinter, bijak. Tiap hari ketemu, tiap hari ketemu. Siapa yang ketemu? Zuleha. Zuleha lihat suaminya secara biologis gak mampu nih suami saya. Di depan mata ini ganteng, pinter, ya dari kecil udah akrab sama saya. Dewasa ini kelihatannya. Ini cocok juga ini buat saya ini. Kalau suami saya nggak bisa nih, siapa tahu ini? Ya ini pasti bisa kalau yang ini nih. Setan masuk ke zulehok deng deng deng, deng, deng 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 mulai. Ya mungkin awal-awal zulehok masih bisa nahan. Karena orang mulia bukan bukan orang jahat, bukan orang jelek. Zulehok itu orang mulia. Ya, jangan jangan jangan. Ya jangan jangan. Ini seperti anak angkat sendiri ini. Anak angkat sendiri. Jangan jangan jangan. Suami masih ada. Anak angkat suami masih ada jangan tapi ya lama-lama nah, setan itu nyata kok setan itu bukan cuma dalam pikiran seakan-akan cuma khayalan setan itu nyata nah, nafsu itu ya ada udah nafsunya muncul karena eh, apa ya kalau bahasanya itu kan nggak disentuh sama suaminya dan sentuhannya tidak tidak mencukupi kadar yang dibutuhkan sama istri tidak cukupi saat itulah setan masuk Makanya hati-hati, uh, apa namanya, para suami dan para istri jangan jangan biarkan uh, orang asing itu tinggal di rumah dan bertemu ya dengan dengan apa dengan keluarga terus menerus tanpa ada orang lain yang yang menemani ya tanpa ada orang lain yang menemani, cuman berdua saja gitu ya, uh, jangan biarkan berdua tanpa ada orang keti ketiga ya tanpa ada orang ketiga saya lanjutkan akhirnya zuleha nggak mampu menahan nafsunya di ayat yang ke-23 ya kalau yang tadi 22 dan ketika dia telah cukup dewasa kami berikan kepada yang kekuasaan dan ilmu demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik jadi Nabi Yusuf AS itu dapat ilmu dan hikmah karena berbuat baik berbuat baiknya apa satu nggak mengeluh dia tidak menceritakan keburukan saudara-saudaranya. Beliau tetap bersabar seperti ayahnya Sobrun Jamil. Kemudian ridho dengan apa yang dialami, nggak protes, ya menikmati kondisinya saat itu Nabi Yusuf Alaihissalam. Maka sama Allah Allah dikasih ilmu, ya dikasih il, ilmu dan dikasih hikmah, kasih kekuasaan, dikasih uh, kebijaksanaan. Akhirnya dalam usia yang cukup matang itu dewasa, gagah. Disitulah Zulekho tergoda